tahun 2004. Nah, 2004 DRP. Ya, pajak tadi mati 3 tahun. Alhamdulillah sudah saya bayar. Aku 4 juta sekian. Udah jadi istri kaya ini. GRP. Apa bedanya GRP? GRP ini pertama AC double. Ya, begitunya sudah apa cetakan ya, sudah cetakan nih, ya. Tuh. Joknya madep ke depan semua. Madep ke depan. Ini mobil belum dicuci, ya. Mesinnya hidup ya di GRP tahun 2004. Tuh, mulus sekali, mulus sekali. Ini mesin kita hidupin. Hidup kali? Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyus. Hidup nih. Mesin hidup, ya. Mesin hidup. Ya. Sasisnya nggak ada las-lasan, masih rapi. Ini ya sasisnya. Ya, sasisnya semuanya dalam rapi. AC-nya double. AC double, pajak panjang. Ya. Rapi sekali, rapi sekali. Jadi, lihat. Agak lengkap ya. Betul ya. Nah, siap nih. Di sebelah kiri ada semuanya rapi nih mobil nih, lihat nih ya, pajak baru bayar kemarin 3 tahun mati udah saya bayar supaya yang beli enak ya, nggak tahu nih ya harganya berapa Pak Ji, penasaran. 39 juta ya, Suzuki Carry Putra 15 GRP ya. Kalau kurang jelas telepon aja ke saya 0812 840 15. Berikutnya lagi ini ada Suzuki APP. Kebetulan saya ada pesanan dari Pak RW. Ya, ini saya dapat Suzuki APP tipe L, ya, tipe L, surat lengkap, ya. Mobilnya ganteng nih, lihat nih, ya. AC-nya sudah double. Ya. Ya. AC-nya sudah double, power steering, power window, lihat tuh, ya. Lengkap, tipe L malah mengalahkan yang tipe X nih, kalau saya bilang. Ya, tipe X 2004, ya. Ya, tuh, ya. Ini posisi mesin juga bagus, ya. Dalamnya bersih, nggak ada bekas rokok nih, nggak ada bekas rokok. Tahun 2004, ya, 2004, ya, 2004. Pajak 19 masih hidup ya, ya. Kebetulan ini tadi sudah ada pesanan, tapi jangan khawatir, luar masih ada 3 lagi. Ini saya buka harga 57 juta tahun 2004 yang tipe L, AC-nya juga double, power steering, power window ya. Nah, berikutnya lagi. Kita juga punya kijang diesel. Nah, berapa hari ada nanya Putura punya kijang diesel enggak? Saya punya kijang diesel tahun 97 dimodifikasi LG Equal. Lihat dalamnya toh, ya. LG Equal tahun 97 LX, bodinya mulus, mobil rawatan ya, rawatan nih ya, tuh ah, lihat ya, sudah full LGX ya, dimodifikasi LGX diesel nih ya, tahun 97 diesel kijang ini ya, bodinya mulus nih, ini panjang nih ya, pajak panjang ya. Siapa yang nyari diesel ke sini aja, bukan saya berapa bulan belakangnya. Ya, pajak bulan 10 masih top nih. Ya, yang mau nyari diesel. Ini saya buka harga ya 65 juta karena diesel. Kalau yang enggak diesel saya ada yang cuma 45, lesik malah 97. Kalau diesel mengemat mahal ya, itu mau perawatan ya. Tuh lihat dalamnya tuh ya, lihat dalamnya. Tuh, ya. Ada semuanya rapi sekali tuh ya. 65 juta bagi bapak-bapak ibu yang mencari diesel. Nah, ini karpetnya juga rapi nih, lihat tuh ya. Tuh, ya, tipe sih boleh LX, tapi penampilannya LG Glow ya. Nah, 65 juta nego halus di tempat ya. Nah, untuk alamat saya di Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148 dekat pom bensin Poltangan Pasar Minggu. Kalau untuk kijang banyak banget di dalam. Kemarin sudah itu ada LX 98. Terus saya buka cuma harga 55, ada Kresta tahun 2000 yang 1800, saya buka cuma 65. Untuk review hari ini, saya akhiri sekian dulu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, pedagang mobil bekas. Asli Wonogiri. Dulu tukang arit, angkut sapi, sekarang angkut kijang. Hari ini akan mereview yang stok yang terbaru untuk hari ini aja. Untuk hari ini aja. Ini ada 4 unit ya, 4 unit hari. Kita akan mulai ya. Ada kijang LGX. Nah, ini kijang LGX
tahun 2003. 2003 lihat ya. Kalian ikutin ya. 2003 ya. Full aksesoris ya, full aksesoris. Ada rak, ada kamera mundur ya, kamera mundur full audio, lihat dalamnya rapi sekali ya. Ini suara mesin hidup nih, suara mesin hidup ya, suara mesin hidup. Ini enak ya, nih. Oh, nama sendiri nih, ya nama sendiri. B-nya B Jakarta Timur, pajak panjang. Ini mesin posisi hidup nih. Kamu lihat kok saya mobilnya. Nah, iya dong. Itu. Ini suara posisi mesin hidup. Ya, mobil baru datang malam ini. Kalian tanya aman ya. Tahun 2003 yang 1800 bensin manual SP. Nih, ada tanduknya ya. Lihat nih. Semua lengkap. Ini belum dicuci nih karena nih pekali saya belum waktu tadi. Lihat aja bersih-bersih ya. Nih. Lihat nih, posternya lengkap ya. Lihat dalamnya juga nih, tuh dalamnya tuh ya. Ada kamera mundur lengkap tuh, audio ini semua lengkap. Ya. Tuh, ini belum dicuci ya. Kalau udah dicuci harganya naik ya. Kita ke belakang, sekalian belakang ya. Kita belajar mobil ini kotor sepandu ya. Ya, dalamnya posisi ya. Ya, aman semua nih ya. Kita cek bor window-nya jalan enggak? Ya, bor window. Kita buka yang sebelah kiri, aman. Yang belakang kiri, aman, naik semua. Yang kanan, aman, ya. Belakang kanan, coba. Oh, alhamdulillah aman semua ya. Mesin bagus, aulus ya, mirrornya ya. Wow, aksesoris. Belakang kalau nggak salah ini ada ini nih, ada powernya, ya. Coba. Ah, ini ya. Oh, ini wajan ya. Nih musiknya nih, lihat nih. Tuh ya. Semuanya rapi sekali ya, rapi sekali. Full aksesoris pajak panjang. Surat lengkap, faktur semua lengkap. Lihat ya. Semuanya ini lengkap semua ya. Kijang kapsul LGE tahun 2003. Kebetulan saya punya 3 unit ya. Yang satunya warna hitam, yang satunya warna silver 2004. Tiga-tiganya oke semua, tapi yang full aksesoris saya yang ini aja yang biru, yang lain standar biasa. Mungkin beberapa hari lagi ya udah tayang, cuman buluk sekarang masuk karantina lagi di Polres di Seoul. Sekarang bicara yang masih ada di sini, berapa pajak harganya kira? Nah, bicara harga ya, bicara harga ini saya buka ini karena full aksesoris, ada tanduk, kamera mundur, rak ya, bumper belakang, audio. Saya buka 77 juta. Masih nego sampai jadi, nego di tempat, monggo ya kan, monggo. Mobil tinggal siap gas, isi bensin aja, buktikan ya. Suara mesinnya nyus, masih. Mesinnya, ya. Masih, sejuk, aslinya sejuk. Ya, semuanya main nih ya. Semuanya jam, semuanya masih main ya. Di dashboard lampunya, RPM semua nyala, ya, sejuk sekali. 77 juta masih nego ya, kita mati. Nah, remote-nya juga jalan masih nih, remote-nya nih. Ah, ya kan? 77 juta, tiga-tiganya harganya sama ya. Nah, sekarang berikutnya beralih ke Suzuki, karena berapa kok nggak ada Suzuki? Ada, saya bilang ada nih. Ini ada Suzuki Putra GRP.